Hey bro, jumpa lagi bersama saya Tio Tato. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa tato itu mahal. Bagi sebagian orang belum tahu kenapa tato itu mahal, karena semua harus sesuai prosedur ya guys. Semua alat yang kita pakai juga sekali pakai, jadi nggak asal-asalan. Gak seperti zaman dulu, tato itu pakai jarum star gitar atau jarum jahit dan sebagainya. Kita membahas yang simpel aja ya guys. Di sini kenapa tato itu dibilang mahal, terutama kita memakai jarum juga, jarum steril. Di sini sekali pakai, ada tanggal expirednya juga, dan banyak lagi ya yang itu semuanya juga berpengaruh kenapa tato mahal. Kedua, tinta. Tinta kita memakai tinta asli, bukan tinta seperti print atau tinta pulpen yang lain-lainnya. Zaman dulu kan masih ada tuh yang orang iseng-iseng ngaku memakai tinta print. Tiga, juga kita juga memakai sarung tangan. Di sini kita wajib steril, semua proses tato wajib steril, dan itu kenapa tato mahal, terutama juga skill yang bagus menghasilkan tato yang maksimal. Dan kebanyakan orang yang sudah mematok harga tato mahal sudah memiliki skill di atas rata-rata, dan sehingga membuat hasil tato itu lebih maksimal. Belum biaya yang lain-lain seperti biaya listrik, biaya studio, biaya tenaga, dan yang lain-lain lah pokoknya. Jadi buat kalian yang tanya kenapa tato itu mahal, mungkin jawaban saya kali ini bisa membantu untuk kalian tahu kenapa tato itu mahal. Oke guys, sampai jumpa dulu ya. Kalian yang ingin tahu seputar dunia tentang tato, kalian bisa komen di bawah sini. Saya tunggu ya guys komenannya kalian. Dadah.